Sayyidina Muawiyah adalah seorang pendusta, tentang Sayyidina Muawiyah itu bukanlah sahabat, dia adalah orang yang zalim. Al-qa'idatul muttafaqu 'alaiha annal yaqina la yazulu bisyak. Ada satu kaidah yang disepakati oleh semua ulama Islam. Kalau semua ulama Islam sepakat, maka ini adalah fi ma'radil ijma', bahwa keyakinan tidak boleh dihancurkan, dihilangkan dengan dasar keraguan. Wa nahnu muqinuna bi anna Muawiyah kana musliman qabla mushkilatihi ma Sayyidina Ali. Kami meyakini dengan sepenuh iman bahwa Sayyidina Muawiyah adalah seorang Islam yang benar sebelum dia mempunyai perselisihan dengan Sayyidina Ali. Idzan fa'awa amilur raib fi turu'il kufri alaihi la qimata lah. Jadi rasa ragu untuk merubah keyakinan tersebut tidak boleh dipakai. Selama yakin boleh dirubah dengan keyakinan yang sama, tidak boleh dengan rasa ragu-ragu apakah dia masih Islam atau tidak, tidak boleh. Jadi keraguan itu langsung hilang. Wa min thamma la yajuzu tabannil hukmi alaihi bil kufr. La yakinan wala syakkan. Jadi tidak boleh ada penghakiman bahwasanya Sayyidina Muawiyah adalah orang yang kafir. Tidak boleh, karena kami meyakini sepenuhnya tentang keimanan Sayyidina Muawiyah sebelum dia mempunyai perselisihan dengan Sayyidina Ali. Li'anna al-yaqin as-sabiq la yazulu bi turu'is syakk al-lahiq, karena keyakinan yang telah menetap di awal tidak boleh berubah dengan hanya ada keraguan di belakang. Al-yaqin la yazulu bi syakk.